para dosen itu harus merubah mindset bahwa menjadi guru besar, menjadi lektor kepala adalah sebuah keharusan. Nah, karena sudah menjadi keharusan, maka dia mulai melengkapi persyaratan-persyaratan baik administrasi maupun substansi tentang perguru besaran. Yaitu pertama soal syarat khusus berupa jurnal bereputasi internasional. Yang kedua adalah KUM-nya. KUM-nya itu senilai 850. Atau kalau untuk jadi lektor kepala ya lektor kepala 400, 550 sampai 700. Yang ketiga adalah syarat tambahan berupa hibah penelitian kompetitif 100 juta akumulasi sebagai ketua penelitian. Yang kedua adalah pembimbing satu disertasi atau menguji tiga disertasi. Dan itu gampang. Nah, setelah itu tentu memantaskan diri sebagai calon guru besar. Jurnal yang bagus, keilmuannya bagus, sikap mentalnya adalah bagus, maka orang yang punya keras keilmuan sebagai guru besar. Oke, Pak. Tata tadi yang hadir, siapa-siapa saja yang diundang tadi Pak Kabiro untuk yang hadir di sini di pertemuan ini. Iya, pertemuan itu seluruh pejabat termasuk seluruh dosen diundang. Iya. Yang kedua, teknik juga diundang Pak untuk ada persamaan persepsi terkait dengan nasib dosen ini Pak. Betul, ya. Tidak hanya kita berpikir untuk keperluan apa namanya, tapi keperluan bagus sekarang. Iya Pak. Peningkatan kedisiplinan. Supaya bisa berubah nasibnya dari misalnya dari asisten alami ke rektor kepala itu ada pembatas ya paling tidak kami dari tenaga kerja memberi apa ya semacam membackup lah terkait dengan hal-hal yang diperlukan kalau memang harus. Oke, makasih banyak.